tahulah video ini adalah mengenai laser, cause, post laser, apa kesannya juga. So, yang pertama, sebelum saya pergi ke laser, dia akan buat eyes assessment tentang cornea saya. Yang thickness cornea saya adalah suitable ke atau tidak. Sebab jika thickness macam saya 500 lebih, so dia akan laser cornea tissue 300 lebih, jadinya lebih kurang masih ada tinggal 100 lebih cornea tissue, makanya boleh buat laser lah. Jika cornea tissue saya 200 lebih, laser perlu 300, makanya tidak sesuai lah. So dia akan buat assessment tu. Dia buat power, kedua buat assessment cornea, dan baru decide mana satu laser lebih sesuai. Lagi saya, saya sesuai buat laser. Sebelum tu dia akan explain lah penjelasan tentang laser. Dia ada conventional, dia ada phantom. So lagi satu, dia ada small laser. Tapi semua pun tahu kan, small laser sangat mahal. Dia macam RM10,000 lebih ke atas. So, bagi saya pergi adalah pergi ke Asia Eyes Specialist Center kat USJ, Taipan sana. Doktor tu sangat baik, Dr. Yap. Memang best. Dia suggest buat phantom sebab dia adalah faster recovery. Macam sebelum buat laser kan, hari ini sudah nampak macam 90% lah dia katakan boleh nampak. Seperti katanya ini optic fusion, dari jauh siapa sudah nampak clear. Dulu tak pakai spek kan, dia memang belum. Power saya kan 500 jun kat sini. So dua power berlainan lah. So bukan spek, memang tak nampak. Nampak dekat lah, tapi nampak jauh memang tak nampak lah. So, tahu tak conventional dengan phantom berlainan? Sebab dia kat cornea tu mesin berlainan. Okay, macam conventional dia cutting, dia bukan guna updater's punya machine. So selepas dia cutting cornea tu, dia flip over, dia laser lah, dan dia flip balik. So yang tu machine berlainan agak ada kesan lah. Dia kesan macam lama, macam 1 minggu atau hingga 2 minggu untuk recovery. Yang pada masa 2 minggu atau 1 minggu depend lah, depend individu kesihatan cepat recover ke atau lambat saja. So dalam masa recovery, patient tu memang akan rasa tak selesa langsung sebab dia ada macam wound kat sebelah. Lepas tu dia akan rasa pedih, sakit, teardrops. So agak susah. Tapi phantom laser, dia guna machine yang lebih latest. Dia cut cepat, cut, flip laser, then flip balik. So ini adalah phantom. Tapi bagi small, lebih cepat. Dia cut sebelah saja. Saya pun kan dia cut sebelah, then laser dari sebelah, laser, then set. So pada masa yang sama, selepas laser, you akan nampak clearly. Minta maaf lah, mata saya tak ada fokus kat kamera sebab saya tak nak UV light exposed to my eyes. So I keep on looking other way, looking at other places. So bagi Asia Eye Specialist Center ni, dia cuma ada dua method saja. First conventional, kedua adalah phantom laser. So maka saya choose phantom lah. Harga cuma berbeza RM1,000 saja.
So lebih baik pilih yang 1,000 sekian lah, bukan sangat kaya ke tidak, tapi dia agak cepat recovery lah. Kita ada masalah dan pada hari yang kemudian makin macam hari kedua kan saya nampak clear. So lebih cepat lah, jangan risau, bukan seterus suruh bayar beribu-ribu. Jika ada credit card, boleh installment. Macam saya guna abang punya credit card. Sebenarnya nak guna credit card saya, tapi credit card saya key in 5 kali password salah. Astaga, entahlah password saya 5 kali ini password berlainan tau, itu salah. Dan akhirnya kena abang nama ya credit card untuk buat installment 12 bulan, jadi setiap bulan bayar 470.58 sen. So agak affordable lah sebab 12 bulan kan. Okay, cost dia bagi laser adalah Phantom laser adalah 5980. So sebelum buat operation dia ada ice assessment kan. Ice assessment ni adalah 450, dan ni 450 akan ditak dalam 5980. So dia bukan macam ice assessment 450 macam ni saja, dia akan ditak. So macam 450 sebagai deposit lah sebelum operation. Jadi selepas ditak masih tinggal 5530. So tambah lagi ubat 100 lebih saja. So makanya total 5647 ribu. So sebelum nak buat operation atau sebelum you nak buat laser, perlu tanya baik-baik lah, tanya doktor yang laser package berapa, ada termasuk ubat ke. Jika tiada termasuk ubat, harga range ubat berapa, perlu tanya baik-baik. Jika dalam bajet anda akan perlu plan baik-baik, tanya baik-baik. Jika tidak nanti ada hidden charges, akhirnya you yang perlu bayar. Rasa sakit hati lah kenapa doktor tu tak ada cakap, masalahnya you tak ada tanya. So you perlu tanya lah. IQ pun perlu tanya, macam saya hari ni perlu cakap lagi, then next minggu cakap sekali lagi, another a month, lagi satu bulan perlu cakap, then setengah tahun, setahun cakap lagi sekali. So tanyalah, setiap cakap ada termasuk dalam package ke atau separate, jika separate harga cakap berapa. So semua ni perlu tanya baik-baik lah. Jika tidak nanti you kena bayar banyak kali tau. So bukan setakat 5,000, 6,000. So pada akhirnya perlu bayar 7,800 tak berbaloi. Perlu tanya baik-baik lah. So saya pergi Asia Eye Specialist Center USJ Taipan. Doktor ini sangat baik. Selepas laser dia ada buat assessment lagi. Bukan assessment lah, dia akan check mata okay tak selepas laser. So okay, tentang sebelum laser, takut, memang takut. Sebelum masuk operation dia akan pakai baju biru, lepas tu head cap. Dia akan tanya nak makan ubat relax tak. Mesti nak lah, dah lah nervous nak makan ubat relax. You rasa apa? You jika tak makan memang you rasa nervous gila. Of course makan. Tunggu sekejap, mereka akan tolong cuci mata. Dia ada satu form cuci kat luaran mata. Selepas cuci dia akan drop eye drop 3 kali. So kemungkinan eye drop tu dia adalah nang buat mata kebas kot. Sebab laser kan you akan flip itu cornea, you perlu buat itu nang. So selepas nang, saya masih tunggu next turn
next turn kepada saya. Sebelum itu, masa yang tunggu dalam salah satu passion dengan buat laser. Oh, takut gila. Laser tu dia ada suara tau, dia ada sound dia. You berasa macam, kenapalah laser tu macam takutnya. Menakutkan saya lah. Dan lepas tu, sampai turn saya masuk, lying down on the bed. Itu operation bed kan, lying down the operation bed. Then nurse dia akan flip itu pillow, flip itu sebab pillow tu dia boleh flip tau, dia flip pillow menetapkan kepala saya agak kepala saya tidak bergerak lah. Dia flip menetapkan. Lepas tu doktor dia akan drop lagi 3 kali. Then tunggu doktor datang. Doktor datang dia akan buka mata besar-besar gila. Lepas tu dia letak satu lens yang hitam-hitam begitu, rasanya begitu besar. Dan dia letak ke dalam, dia fixkan, dan dia tekankan itu equipment, the tools, tekankan. Takut tau, memang takut besar lah, takut eyeball. Sebab dia stretchkan, dia rasa sini ada sedikit sajalah, sedikit ada tekanan. So lepas tu pertama machine dia akan shift itu machine down dan tekan dekat mata you. Ya, mata you akan rasa macam pressure lah. Lepas tu nurse kat sebelah dia akan kira 10 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 9, 4, 5, 4, 3, 2, 1. So kemungkinan machine itu adalah cut cornea kot, entahlah. Tapi dia patient saya pun tak tahu apa yang terjadi. Cuma lain tau bagi mereka buat je. Sembelik lah bagi lain tau, sembelik saja. Lepas tu selepas buat open the cornea, kemungkinan lah open the cornea, lepas tu move ke machine kedua. Bukan saya orang move tau, itu back, di operation back dia boleh move, boleh shift, bergerak. So dia bergerak ke next machine. Machine tu adalah machine laser lah, memang machine laser. So sebelum move, doktor akan letak satu pad kertas. Buka mata lagi, guna equipment, buka besar-besar. Lepas tu ke machine tu akan laser. You takkan nampak apa pun sebab selepas itu cornea kan flip kan, you takkan nampak apa pun, blur gila. So itu laser akan you takkan rasa apa, tapi you akan berbau hangus. So macam ni saja. Lepas tu next eyes pun sama, siap, then flip balik the cornea. Lepas tu okay, siap. The next, baju biru tukar balik. Then doktor akan suruh you datang ke eye assessment lagi. Bukan eye assessment lah, eye check up lagi untuk check tak selepas operation okay ke tidak. So selepas tu doktor cakap okay, fine, correct, then. So you akan nampak blur lah. Dia ada macam satu habuk macam ni lah, macam blurry a bit lah, tapi masih boleh nampak. It just blurry ni lah. So saya tunggu sekejap. Okay, bagi sesiapa yang suruh kawan hantar ke ahli keluarga ke, patient suggest lebih baik hantar je. Lepas tu suruh kawan buat kerja dia, jangan tangguhkan masa dia. Macam sebelum saya pergi, saya suruh kawan hantarkan. Lepas tu saya suruh kawan saya balik buat kerja lah, sebab jangan tanggungkan masa dia buat kerja. Setiap orang pun ada kerja dia, rezeki dia kan, jangan tanggungkan rezeki dia. Jadi suruh dia buat kerja dia. Selepas siap, saya bayar, buat bayaran, then order grab, driver grab, hantar saya balik rumah.
sampai rumah makan sikit, mandi, tidur, terus tidur. Tidurlah sampai sekarang. Hebat kan? So, lepas tu hari yang kedua ialah hari ni lah. Elok lah, boleh nampak semua. Nanti pukul 9:30 masih ada ice jacket lagi. Mosquito. So, post operation taklah sangat takutlah, tapi eloklah bagi sesiapa nak laser. Harap you dapat beat the challenge. Go ahead. If let's say you decide, go ahead. Jangan tentangkan lagi, sebab pakai spek memang susah gila. Setiap hari cari spek, spek tak tahu ke mana, guna full untuk capture semua picture, untuk carikan spek ke mana, atau suruh mak, ayah, mak, spek saya ke mana, you ada nampak tak? Susah tau, setiap hari saya jerit, mak, spek ke mana? Hey, mak saya selalu marah, spek sendiri letak ke mana pun tak tahu. Ha? Bukan spek saya, saya yang perlu carikan. So, rasa kelakar lah pakai spek. Tapi akhirnya buat laser, okey lah. Doktor tu dia ada bagi satu week laser, satu week MC leave. Tapi saya hari Khamis kan, hari Khamis semalam, hari Khamis buat, hari ni ada hari Jumaat, rehat lagi Sabtu Ahad. Next minggu start kerja, Monday start kerja. Oh, kenapa doktor bagi satu minggu MC leave? Kenapa dia nak pergi kerja? Adoi, jika tak ada kerja, walaupun ada MC leave, banyak kerja tau, perlu bertanggungjawab. So, jangan sesekali ambil kesempatan. Bagi saya, kerja memang kerja, rehat memang rehat. Rehat 4 hari sudah cukup, saya boleh nampak. Maka kerjalah, jangan tangguhkan kerja lagi. Masih ada ramai orang tunggu you, tunggu you untuk proceed buat next step. So, tanggungjawablah. Jangan ambil kesempatan. Tahu satu week memang rehat, tapi jika elok, balik kerja lah. Okay. Jangan ambil kesempatan lah. Ramai orang ambil, tapi up to you lah. For me, I continue work. Okay, then the next assessment I will tell you more.